Aku membenci sepi. Namun nyatanya, kini aku sendiri diselimuti hening. Di tengah pandemi yang semakin menjadi-jadi. Kembali kupandangi kertas yang terisi bait-bait hasil jerih payah kami, para penyair. Tertimbun oleh hari yang terus berganti. Tak cukupkah waktu yang tak terlewat ini? Aku terus menunggu dengan kegelisahan di hati. Emosiku meluap, perasaan sedih dan marah kian membuncah. Tapi, ini belum saatnya aku berhenti. Masih ada cara lain agar aku dapat berkreasi. Konser dengan media daring bukanlah hal yang buruk. Menyalurkan cerita dan karya untuk para penikmat musik. Mataku terlihat padam. Air mataku mengalir turun. Dan aku ingat cerita papa tentang kisah para pekerja seni yang menyedihkan. Namun tunggu. Alunan kisah ini tidak seharusnya terdengar menyedihkan. Aku hanya berada di ambang di mana aku tidak tahu harus apa dan bagaimana. Rasanya mereka akan berkata, ayo berjuanglah. Dan kini bagi mereka yang bekerja di bidang bebas berkata lagi, ini sungguh sulit, kau tahu? Kaulah yang sungguh sulit. Realita dan dunia sungguh sulit. Namun, aku bangun dari kursi kusam itu dan mengambil ukulele yang ceria namun tua yang berasal dari Pulau Dewata, di mana ia mengiringi penari-penari bertopeng, sementara mereka yang berkulit putih menyaksikan dengan mata bersinar. Satu petikan senar dan aku bersenandung bahwa aku merindukannya. Aku resah. Resah dengan keadaan pandemi yang kian memburuk, yang membuat para pekerja terancam. Begitu juga denganku, si sang dancer kandal. Keadaan ekonomi yang kian terus mencekikku membuatku harus berpikir lebih keras. Walau cobaan begitu berat kupikul sendirian, aku tetap berusaha. Berusaha dan mencari jalan terangnya. Kami mencoba untuk bangkit dan lebih bersatu padu. Menghadapi kenyataan, kami berinovasi untuk tampil secara virtual. Tak menyangka, kami mendapat apresiasi yang sangat luar biasa atas usaha dan kerja keras kami. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percayalah, kalian semua luar biasa. Sulit. Sungguh sulit sekali bertahan di pandemi ini. Bingung, entah karena apa. Aku ingin segera kembali ke atas panggung, mencurahkan isi hatiku lewat pertunjukan dan menyentuh hati tiap manusia yang melihatnya. Apakah ini akhir? Tidak, tentu tidak. Ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan. Bangkitlah, kawanku, para pekerja seni. Kami bukan garda terdepan, namun kami siap untuk menghibur kalian dengan karya yang luar biasa. Kami hanya pekerja seni yang kehilangan pekerjaan, tapi kami tidak akan menyerah begitu saja. Teruslah berkarya tanpa batas, wahai kawan seperjuangan. Kobarkanlah semangat dalam jiwa dan ragamu. Mari kita bersatu, berinovatif, dan terus berkreasi di tengah pandemi ini.